Selamat sore, saat ini saya berada di hutan di sekitar hutan timur dan saya bersama para petani madu akan mengambil madu di sarang madunya. Mari kita lihat bagaimana cara pengambilan madunya. Waduh, jatuh. Tapi tidak apa. Ya. Ini jalan yang ditempuh. Kami terus menyusuri hutan untuk mendapatkan sebuah madu yang berkualitas. Saya sendiri yang ikut ambil bagian dalam proses pengambilan madu di sarang hutan. Cukup dalam. Madu ini bukan di pohon, tapi di batu-batu yang luar biasa. Ada juga orang yang bisa menemukannya. Nah, inilah lokasinya. Bisa ditunjuk di mana? Wah, nanti saya akan lihat dari jarak jauh. Tapi sebelumnya jangan diganggu dulu ya, biar saya videokan. Oh, jadi Bapak ambil di situ? Iya. Oh, lebahnya di dalam? Iya, di dalam. Ini adalah madu hitam yang kami ambil di tebing-tebing batu. Wah, lebahnya. Nah, itu saudara. Nah, ini serangnya. Oke, terus inilah cara pengambilan madu yang ada di
tebing-tebing yang dinamakan madu batu. Kita lihat lebahnya cukup banyak dan risikonya adalah diserang oleh kumbang atau lebah. Tetapi bapak ini sudah biasa untuk mengambil lebah. Nah itu, ini adalah sarangnya. Baik bapak, terus bapak. Wah, diserang, hati-hati bapak. Ini teman-teman saya, para pencari madu yang ada di hutan-hutan seperti ini, saudara. Nah, inilah hutan-hutannya. Ini kondisi hutannya. Ya, bapak ini begitu ahli dalam mengambil madu, mengambil sarang lebah yang ada di dalam batu. Ini batunya. Wow. Ya, wow. Kumbangnya banyak sekali. Terus. Masih banyak, Pak. Kena gigit ya. Waduh. Iya. Sudah banyak. Sarangnya diambil, tentu marah. Sempit. Lubangnya sempit, bos. Hah? Lubangnya kesempit? Iya. Sudah? Iya. Ya. Inilah madu yang sudah diambil oleh Pap Tua. Baik. Kita akan melanjutkan kembali pencarian. Kita naik ke atas ya? Iya. Bentar. Batu bos, jatuh. Lewat di mana, Pak? Mak, kena kau biar ini. Kena ambil hau, maaf ini.
tadi sampai di kali nah. Kamna mane luku na sui na e tha. Sorong tang bos ko dia pick am. Sorong tang bos. Sorong ini. Jadi bisa. Tang bos itu rumput songkuat nanti. Ini bos sorong tang bos. Inilah hasil dari pengambilan madu di hutan, menghasilkan madu hitam yang cukup banyak, satu ember setengah lebih beserta dengan sarangnya, yang kami ambil melalui tebing-tebing yang cukup terjal. Tadi saya melihat langsung cara pengambilan madu ini, bagaimana susahnya mengambil madu di hutan yang bertebing-tebing. Pak Tua, sini Pak Tua. Nah, inilah Pak Tua yang mengambil madu ini di hutan. Luar biasa Pak Tua ini, walaupun kurus begini, tetapi kalau jalan di hutan itu lincah sekali. Ngambil madu, disengat lebah, tetap tahan. Luar biasa. Terima kasih Pak Tua ya, buat madunya. Terima kasih.